dimulai. Barisan disiapkan. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara akan segera dimulai. Penghormatan umum kepada bendera merah putih dipimpin oleh pemimpin upacara. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai.
morning, children. Sudah capek berdirinya? Sudah. Sudah capek, hanya sebentar saja. Teman-teman, hari ini kita berdiri di sini, berkumpul di sini bersama-sama. Ada mama, papa, ayah, bunda, adik, kakak, ada om, ada tante, ada eyang, ada kakek, ada nenek. Puji syukur kita bisa berkumpul hari ini hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita dapat bersama-sama melaksanakan, memperingati hari lahirnya Raden Ajeng Kartini. Jadi hari ini kita berkumpul dalam rangka memperingati hari lahir Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini itu siapa? Teman-teman sudah mengerti dan sudah tahu semua bahwa Raden Ajeng Kartini adalah pahlawan perempuan Indonesia dan banyak lagi pahlawan-pahlawan perempuan Indonesia lainnya. Bagi kita anak-anak usia ini adalah bagaimana mengimplementasikan bahwa dengan lahirnya Raden Ajeng Kartini, kita itu harus lebih berusaha, harus lebih lagi berusaha menghargai, mencintai, mengasihi sesama, mengasihi semuanya. Jadi teman-teman, hari ini kita betul-betul bagaimana membangun karakter budaya bangsa kita, bahwa budaya bangsa kita adalah budaya bangsa yang terbaik di Indonesia. Oke teman-teman, kayaknya sudah tidak tahan lagi, padahal bukannya sudah karang tuh. Mau hari ini mau bicara 3 halaman, tapi karena aku udah capek, jadi hari ini kita memperingati hari lahirnya Ibu Kartini pada tanggal 21 April tahun 2018. Tapi Kartini itu lahirnya tahun 1879. Segitu saja. Sudah capek? Sudah. Oke, semuanya siap. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara, bapak upacara telah selesai. Yang kedua, upacara yang tadi telah kita lakukan.